Indonesia sapu bersih kemenangan atas Kanada di laga pertama Piala Sudirman 2023 Grup B. Pasangan ganda putri Lani Tria Ripka Sugiarto pastikan kemenangan 5-0 atas Kanada. Indonesia melakoni laga perdana di Grup B Piala Sudirman 2023 dengan berjumpa Kanada. Ganda campuran Adnan Maulana Nita Marwah membuka keberadaan Indonesia dengan kemenangan atas Adam Josepe Mu dengan skor 22-20-21-15. Anthony Sinisuka Ginting yang turun di sektor tunggal putra juga memberikan poin usai kalahkan Brian Young 21-17 dan 21-16. Kemenangan 3-0 Indonesia diperoleh dari tunggal putri. Gregoria Mariska Tunjung menang atas Taling Eng 21-14, 21-13 dalam waktu 35 menit. Mantan peringkat 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo membawa Indonesia menang 4-0 setelah menundukkan Kevin Lee Tai Alexander 21-16 dan 21-18. Lani Triamayasari Ripka Sugiarto memastikan kemenangan telak Indonesia atas Kanada 5-0. Lani dan Ripka mengalahkan Katrin Choi dan Miseli dengan skor 21-11 dan 21-8 dalam waktu 27 menit.